Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada pagi hari ini kita akan memberangkatkan anak-anak yatim di tempat kolam renang. Insyaallah mudah-mudahan acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar dari awal pemberangkatan sampai nanti pulang lagi ke sekolah, dan tujuan dari kegiatan ini dapat memberikan senyum anak yatim, dapat memberikan kebahagiaan anak yatim, sehingga insyaallah anak yatim ini akan terhibur dan akan merasa bahagia. Terima kasih pada para pengurus lembaga dan asosiasi Asintia, Yayasan Asintia, ada seluruh para dewan guru dan juga donatur-donatur yang ikut membantu dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
Sama kita berikan steam dan juga alhamdulillah kita berikan juga kopi ya, alhamdulillah mudah-mudahan tambah berkah ya. Menurut ibu dengan kegiatan santunan yatim, anak-anak yatim dibawa ke tempat wisata, menurut ibu bagaimana? Maksudnya lebih bagus lagi karena anak-anak kan happy kan hasilnya, jadi di samping mereka belajar agama bisa mengenal ruang. Mudah-mudahan insya Allah nanti usahanya nambah maju lagi, nambah laris lagi dengan hadirnya anak yatim. Insya Allah semua cita-citanya Allah mudahkan. Terima kasih ibu udah bisa bekerja sama dengan kami di lembaga dakwah sosial Asidikiyah, dan alhamdulillah memang tadi sebagian besar kita dapat donasi dari ibu. Mudah-mudahan amal jariahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk para donatur lembaga dakwah sosial Asidikiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.